بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وبحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Yang dihormati Tuan Imam Tuan Kuasa Surau Ar-Rahmah Hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat Tuan-tuan dan puan-puan Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan inayah dan taufik Allah taala memperkenankan dan mengizinkan kita untuk kita bersua pada malam ini dalam siri kuliah rutin harian kita yang sebahagian daripada jadual kita sebagai orang yang beriman iaitu kita bersedia melapangkan masa untuk kita mendengar dan mengambil manfaat daripada ilmu dan kefahaman kerana ia adalah sebahagian daripada tuntutan kewajipan kita sebagai orang yang beriman dan kehadiran kita dalam majlis ilmu ialah kerana memenuhi hajat naluri dan rohani kita sebagai makanan yang berkhasiat seperti mana kita memerlukan makanan pada setiap hari kita bangun pagi kiranya kalau kita tidak bersarapan sudah tentulah kita akan merasa keadaan yang tidak selesa. Sampai di tengah hari masih lagi belum makan. Hanya meneguk air kosong saja. Sehingga kembung perut. Maka begitulah rohani dan jiwa kita. Kalau sehari seharian ataupun dalam seminggu tidak diisikan dengan makanan rohani kita yang berupa dengan ilmu, kefahaman yang berupa dengan tazkirah dan peringatan yang berupa dengan teguran dan nasihat maka jiwa orang yang beriman akan turut merasa sakit sebagaimana sakitnya jasmani oleh sebab itulah kehadiran kita ini dan istiqamah kita itu adalah suatu perkara yang baik yang tanpa kita sedari bahawa kehadiran kita dan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada setiap malam sebenarnya kita sedang menjamah makanan yang begitu berkhasiat kepada jiwa dan rohani kita yang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kalau kita tidak mengambil perkara ini sudah tentulah jiwa kita akan kosong jiwa kita akan lemah sebagaimana kosong dan lemahnya tubuh badan manusia yang tidak mengambil apa-apa makanan yang berkhasiat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada malam ini kita nak berkongsi tentang satu golongan manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran kita nak orang kata bersuai kenai
satu golongan yang disebut oleh Allah. Dan disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda baginda yang dirakamkan dalam kitab-kitab hadis. Iaitu golongan yang disenyatakan oleh Allah dalam dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Fatir. Yang keduanya dalam surah Asy-Syu'ara. Iaitu dalam surah Fatir, Allah Ta'ala berfirman, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Adapun dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala menyebut, ulama'u bani Israel. Dua ayat ini menyebut satu golongan manusia dalam Al-Quran, iaitu yang dikatakan dengan, yang disebut dan digelar dengan perkataan dengan nama disebut sebagai al-ulama. Perkataan ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran tidak lain dan tidak bukan ia melambangkan, membawa satu mesej bahawa kedudukan yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang dinyatakan tadi. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah Taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adapun hanya sahnya yang takut, mereka yang takut, yaksha, yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya, al-ulama. Dalam surah Fatir Allah Ta'ala menyebut ulama dengan perkataan yang ditambahkan huruf alif lam, yang bawa maksud daripada itu ialah ma'rifah kerana ia mengandungi alif lam. Adapun dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala menyebut ulama tanpa ada huruf alif lam. Ulama'u bani Israel. Kedua-duanya itu menyatakan satu golongan manusia yang datang daripada perkataan alim asal ataupun datang daripada perkataan ilmun, ilmu. Yang mana yang kebiasaannya seorang yang berilmu itu dipanggil alim. Tetapi kebiasaannya pada penggunaan pakai dan biasanya disenyatakan dan disebut oleh manusia, seorang yang alim turut dipanggil dengan ulama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahnya di kalangan hambanya yang takut kepada Allah itu ialah ulama. Adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya sempat meneliti dan mentakhrijkan hadis yang adanya perkataan ulama itu begitu banyak dalam pelbagai kitab yang diriwayatkan oleh pelbagai perawi-perawi hadis yang menggambarkan akan perkataan itu al-ulama dirujuk kepada orang yang berilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syirarul ulama allazina ya'tuna al-umal al-ulama syirarul umara alladhina ya'tuna al-ulama wa khiyarul umara alladhina ya'tuna al-ulama syirarul ulama alladhina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladhina ya'tuna al-ulama. Hadis riwayat Abu Hurairah yang dipetik dalam kitab Ihya. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat penguasa, sejahat-jahat ulama ialah mereka yang berdampingan dengan penguasa
Dan sebaik-baik penguasa ialah mereka yang berdampingan dengan ulama. Ini di antara hadis yang adanya perkataan ulama. Di antara banyak hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar. Sebagai contoh, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Rasulullah menyatakan para ulama itu ialah pewaris nabi-nabi. Kerana nabi-nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tetapi nabi meninggalkan dan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu daripada pewaris nabi, maka dia orang yang sangat beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain. Rasulullah mengancam akan hilangnya ilmu dengan matinya ulama. Rasulullah menyebut innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yantazi'uhu biqabdil minal ulama hatta lam tajidu 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu itu daripada manusia dengan begitu sahaja. Tetapi Allah Ta'ala mengambil ilmu itu biqabdil minal ulama, dengan mematikan orang yang alim. Sehingga orang ramai tidak menemui orang yang alim. Lalu mereka mengambil penguasa-penguasa yang jahil, orang-orang yang jahil sebagai penguasa mereka. Lalu ditanya soalan tentang hal urusan perkara-perkara kepada orang yang jahil dan mengeluarkan fatwa-fatwa dalam keadaan kejahilannya, lalu dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini di antara hadis-hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan akan kemuliaan ulama. Nak tidak mahu kita iktiraf, tetap Allah dan Rasulnya mengiktiraf ulama. Suka ataupun tidak suka, setuju mahupun tidak setuju, tetap Allah dan Rasulnya menyatakan golongan ini dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam sabdanya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pengiktirafan Allah yang kita baca dalam Al-Quran dijadikan wirid harian kita. Kita berwirid dalam selepas solat kita, ada satu ayat, ada potongan ayat dijadikan wirid lafaz bibir kita. Ucapan pada bibir kita. Selepas sembahyang kita mesti kita nyatakan benda ni, melainkan orang yang tak berwiridlah. Apa dia wirid tu? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah kata Allah sendiri bersaksi annahu la ilaha illahu, hanya sesanya tiada tuhan melainkan dialah yang paling adil, yang menegakkan keadilan, yang paling benar, tuhan yang layak disembah. Qa'iman bil qis, dirujuk kepada Allah. Tuhan yang menegakkan keadilan. Agama yang datang daripada Allah yang memastikan keadilan dari kalangan manusia. Allah sendiri bersaksi. Dia sendiri memperakui kehebatan Allah sendiri. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan dua golongan makhluk yang turut bersaksi di atas perkara ini. Yaitu setelah dinyatakan Allah, dinyatakan wal malaikah, malaikat, wa ulul ilm, dan mereka yang diberikan ilm. Ulama kata wa ulul ilm itu dirujuk kepada siapa? Ditafsirkan oleh ulama,
ditafsirkan oleh ulama tafsir mufassirin. Ulul ilmu itu ialah al-ulama. Ulama mengatakan bahawa dalam Ibnu Katsir menyatakan ayat ini suatu pengiktirafan Allah yang begitu jelas lagi terang kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah taala kepada golongan ini, sehingga akan dinyatakan golongan itu selepas datangnya ayat Allah dan para malaikatnya. Kata Ibnu Katsir, inilah sebahagian daripada pentakrifan yang kita faham daripada firman dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemuliaan kehebatan yang dinyatakan sebagaimana kita ketemui dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun persoalannya, siapakah ulama? Allah taala telah menyatakannya perkataan ulama dan letakkan kemuliaannya sebagaimana Rasulullah pun begitu. Maka persoalannya, siapakah ulama itu? Ada ulama mengatakan bahawa ada para ilmuwan menyebut al-ulama itu siapa? Iaitu mereka yang mendalami ilmu agama yang takut kepada Allah. Kerana ia dipahami daripada ayat surah Fatir tadi, Allah sebut innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Syaratnya ulama itu mestilah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya takut kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab dan amanah ilmunya hanya kerana dia bimbang dan gerun terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada para ilmuwan menyebut ulama itu siapa? Iaitu mereka yang mendalami ilmu tauhid, sekaligus mereka merasa gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kerana mereka mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Maknanya ulama yang takut kepada Allah, yang gerun kepada Allah kerana mendalami ilmu tauhid. Ilmu tauhid itulah yang menyebabkan seseorang mengenali Allah, sekaligus kesannya ialah melahirkan seseorang yang mengenali Allah itu ialah dia taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kenapa kita tak takut kepada Allah? Kerana kita tidak mengenali Allah. Ia juga difahami daripada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut inni a'lamukum billah wa asaddu lillahi khasyah. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, tak kala sahabatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa mereka nak mengikut jejak langkah Nabi, nak jadi orang yang banyak beribadat seperti Rasulullah, nak bersembahyang tidak mahu berehat-rehat, nak berpuasa sampai tak nak berbuka-buka, nak beribadat sampai tak nak berkahwin. Maka Rasulullah pun menjawab, inni a'lamukum billah, aku di kalangan kamu orang yang paling mengenali Allah, sekaligus akulah wa asyadukum lillahi khasyah, dan akulah yang paling mentakuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipahami hadis ini rupanya kenapa Rasulullah takut kepada Allah, kerana Rasulullah paling mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali Allah ini dengan cara apa, tuan-tuan? Bagi kita sebagai manusia biasa, mengenali Allah dengan cara mimpi tak boleh. Mengenali Allah dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan mengenali Allah dengan cara memiliki ilmu yang menyebabkan kita mengenali Allah. Dan siapa yang paling banyak memiliki ilmu, maka lebih banyak takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita fahami daripada ayat surah Fatir tadi. Daripada ayat surah Fatir. Oleh sebab itulah daripada tafsiran-tafsiran ini, banyak sebenarnya yang diberikan tafsiran kepada maksud ulama itu. Tetapi semuanya menjurus kepada ilmu. Semuanya menjurus kepada memiliki ilmu lah yang menyebabkan seorang itu mendapat gelaran ulama. Adapun ulama itu tidaklah menggelarkan dirinya
tetapi ia digelarkan oleh orang yang mendapat manfaat daripada ilmunya. Sebagaimana berlaku kepada para ulama-ulama dalam sejarah, Imam Syafi'i. Gelaran Imam Syafi'i tidak disebut sewaktu dia hidup. Imam Syafi'i disebut gelarannya selepas dia mati oleh pengikutnya yang memanfaatkan ilmu dan kefahaman jalan, kefahaman fiqah daripada cara pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gelaran ulama yang paling tinggi. Ada ulama kata kategori ulama ini bermula dengan ulama, kemudian diikuti dengan syekh, kemudian diikuti dengan alamah, kemudian diikuti dengan imam. Imam yang paling tinggi dalam konteks ilmu. Pertama, ulama, kemudian alamah, kemudian syekh, kemudian imam. Taraf dia. Imam Syafi'i, waktu dia mengajar, belum lagi dipanggil imam. Siapa yang panggil imam? Sampai dia kematiannya, sampai dia meninggalkan ilmunya. Dan tersebarlah ilmunya, maka digelarnya dengan imam pangkat. Sebab itulah, ulama itu sebenarnya tidak menggelar dirinya. Gelaran ulama ini diberikan oleh para masyarakat, para ilmuwan yang lain, diberikan oleh murid mereka, pengikut-pengikut mereka, di atas manfaat dan kelebihan yang mereka dapat daripada ilmu yang difahami melalui dia. Jadi sebab itulah, seorang yang dipanggil ulama bukan dia mendabik dada, ialah kerana kita mendapat manfaat, kerana ilmunya yang banyak, lautan ilmunya yang memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Sebagaimana disebut dalam hadis yang kita sebut tadi, syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama. Seburuk-buruk ulama ialah mereka yang berdampingi para penguasa, dan sebaik-baik penguasa ialah mereka yang berdampingan dengan ulama. Hadis ini Rasulullah menyebut bahawa manusia sentiasa mendapat manfaat dengan berdampingan ulama. Siapa yang berdampingan dengan ulama sehinggakan penguasa sekalipun, dia akan turut mendapat manfaat. Siapa yang mendatangi ulama, sebab ulama itu didatangi, dia tidak mendatangi. Ilmu itu didatangi, orang yang meminta supaya dia mencurahkan ilmunya, orang yang memanggilnya, orang yang meminta kepadanya, berhajat kepada ilmunya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah pernah sekali seorang penguasa ingin mengutuskan anaknya, menjadikan anaknya jadi alim sebagaimana Imam Malik. Lalu penguasa tersebut menjemput Imam Malik datang ke istana, meninggalkan kuliah-kuliahnya di Masjid Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, dia tidak datang kepada kamu. Maka penguasa tersebut mengutuskan anaknya ke masjid, duduk bersila sebagaimana orang lain yang datang mengaji dan menuntut ilmu daripada Imam Malik rahimahullah. Ini sifat ulama. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis ini, daripada ayat Al-Quran jelas, kita nak menjelaskan kepada masyarakat bahawa golongan ulama ialah golongan yang telah ditetapkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu perkara yang boleh dipermainkan. Kita bimbang mutaakhir ini ramai ada bibit-bibit cercaan, celaan terhadap para ulama, yang kita sebenarnya kita bimbang dia akan menular dalam masyarakat, yang akhirnya akan memburukkan salah satu daripada unsur yang penting kebaikan, unsur yang penting kebaikan kepada masyarakat. Dengan sebab ulama kita mengenal halal dan haram. Dengan sebab ulama bukan hanya kita mengenal haram, bahkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, daripada Al-Quran yang bahan begitu mentah, daripada hadis bahan yang begitu mentah, kita tak faham, kita baca Al-Quran sendiri. Kita tak faham baca Al-Quran dengan hadis sehingga kita boleh melaksanakan solat, melainkan ia diperincikan oleh para ulama. Al-Quran sendiri kalau kita baca tanpa penjelasan ulama, sudah tentulah kita akan silap faham. Betul tak?
Kan? Al-Quran kata sembahyang, aqimus salah. Allah kata sallu kama raaitum usalli. Disebut dalam perkataan saja, kita tak melihat Rasulullah sembahyang. Macam mana kita boleh buat sebagaimana Rasulullah buat? Ialah kerana diperincikan oleh para ulama. Bagaimana mengangkat jari kita? Bagaimana kita bertakbiratul ihram? Bagaimana kita membaca Fatihah? Bagaimana ada saktahnya di antara bacaannya? Bagaimana kita rokoknya sehingga sama saja kedudukan rokok kita, bahu kita dan belakang kita? Bagaimana kita i'tidal? Bagaimana kita sujud? Bagaimana kita duduk di antara dua sujud? Bagaimana kita bertahiyat dan duduk dalam keadaan tahiyat memacak kaki kita? Bagaimana kita memberi salam? Semuanya diperincikan oleh para ulama daripada bahan yang mentah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana mereka, kita tak faham mengamalkan Islam. Tak faham. Bertuahnya kita adanya ulama. Sangat beruntung kita keberadaan ulama dalam masyarakat. Ialah satu kepentingan, satu aset yang perlu kita pelihara. Umpama benda yang sangat berharga yang kita jaga sungguh-sungguh. Tapi sayangnya kita bimbang mutakhir ni, ramai ada bibik yang tidak mengharap ataupun yang tidak mengambil berat sampai tahap ia memandang rendah akan kewujudan ulama dalam kehidupan seharian mereka. Sama ada dalam keadaan perbuatan, dalam ucapan maupun dalam keadaan tingkah laku yang menunjukkan penghinaan terhadap golongan yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di sana adanya ciri-ciri ulama. Ulama senaraikan beberapa ciri yang kita boleh kenal pasti siapakah ulama. Yang pertamanya, kata para ilmuwan, ulama itu mereka yang sentiasa tawadhu', merendah diri dengan ilmu. Itu sifat dia. Ulama ni biasanya merendah diri dengan ilmu. Ini sifat asalnya. Kerana ia sesuai dengan resmi, seolah-olah pepatah Melayu, resmi padi. Lagi berisi banyak, lagi berisi dia, lagi tunduk ke bumi dia. Okay. Lagi tunduk ke bumi. Ulama ni biasanya mereka tidak membanggakan diri mereka, walaupun dalam dada mereka itu lautan ilmu yang penuh. Ilmu seumpama lautan dalam dada mereka. Tapi mereka masih lagi merendah diri. Masih lagi dalam keadaan tawaduk sifat mereka. Tidak membesarkan dan tidak berhajat kepada pujian orang. Bahkan dalam sejarah, ulama tidak menuntut kemuliaan. Dalam sejarah ni, yang kita rekodkan, yang kita kenali dalam sejarah kita, ulama sentiasa dihina. Ulama sentiasa dikeji. Ulama sentiasa dipelekehkan. Walaupun sumbangan mereka begitu besar. Mengambil contoh sejarah tanah Melayu sendiri. Yang memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang tulen ialah ulama. Yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan yang tulen ialah ulama. Ulama. Sehingga mereka tak ada batu nisan kematian mereka. Tak ada batu nisan. Tak ada tugu yang dibuat mengenang jasa mereka. Sedangkan dalam sejarah direkodkan yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan yang tulen. Tidak tunduk kepada mana-mana penjajah. Tidak berkompromi dengan mana-mana penjajah. Melainkan mereka ingin melaksanakan syariat dan hukum Allah dalam negeri yang mereka duduk. Sehingga mereka ada yang dibunuh, digantung. Ada yang dibuang daerah. Dihantar ke pulau-pulau di tengah lautan. Sampai tak dikenali kedudukan mereka. Di mana mereka berada, hatta kubur mereka tak ada dicatatkan dalam mana-mana rekod kematian. Tapi sumbangan mereka begitu banyak. Tok Janggut. Tok Janggut, seorang ulama. Yang dibunuh, digantung. Dia diarak di hadapan masyarakat. Beribu orang. Beribu orang diarak di hadapan orang kampung. Diarak jenazah dia tu sampai dihukum gantung. Diarak depan orang ramai, beribu manusia melihat. Yang mengiri jenazahnya hanya 30 tentera British. Tentera British. Yang antara yang Sing, yang Gurkha dan sebagainya. Yang berpihak kepada British, yang bekerja kepada British, mengiringi jenazah
Tok Janggut, mengiringi tubuh dia yang disaksikan oleh ribuan orang. Hanya melihat saja kematian orang alim yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan sejarah banyak lagi kisah-kisah para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mungkin kita mengenalinya dan mungkin kita tidak mengenalinya, tetapi sumbangan mereka begitu besar. Sebab apa? Sebab mereka tidak berhajatkan kemuliaan dan penghormatan. Bahkan dihina dalam sejarah, dihina dalam buku sejarah, dianggap pemberontak oleh British, dianggap pengganas oleh penjajah, dianggap pengacau oleh masyarakat, dianggap pemecah belah dalam masyarakat. Nah, ulama mengajak manusia kepada kebaikan, orang menuduh sebagai pemecah belah. Ulama mengajar kebaikan kepada masyarakat, ulama menuduh mereka ni orang yang jumud dan sesat. Ulama mengajar kebaikan kepada masyarakat, mengajar ilmu kepada masyarakat, para orang ramai menuduh ulama ni ketinggalan zaman dan bermacam-macam tuduhan. Itulah lumrah kehidupan mereka. Lumrah kehidupan mereka. Sebab itulah kewujudan mereka itu, sifat para ulama itu, mereka tidak berhajatkan kemuliaan kerana sifat tawaduk yang tinggi dalam diri mereka. Tawaduk yang tinggi dalam diri mereka. Kerana berpegang kepada hadis Nabi SAW, man tawadu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang merendah diri, Allah Ta'ala angkat kemuliaannya. Barang siapa yang membesarkan dirinya, Allah Ta'ala akan merendah-rendahkannya. Dan ini dia salah satu ciri ulama. Yang keduanya kata para ilmuwan, ulama ini yang sebenarnya dia tidak menuntut kemuliaan daripada pemerintah. Dia tak pernah menuntut kemuliaan daripada pemerintah dengan sebab ilmu. Tidaklah dia menuntut satu-satu pangkat kemuliaan daripada penguasa dengan sebab kelebihan ilmu. Kerana bimbang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Rasulullah kata apa? Man ta'allama ilman liyubahiya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar adkhalahu Allahu jahannam au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata untuk dia terkenal sebagai orang alim, ataupun dia menuntut ilmu kerana nak mempersenda dan mempelekehkan orang dan memperbodohkan orang, ataupun menuntut ilmu kerana nak mengalih perhatian masyarakat kepada dirinya, nak menjadi orang yang suhur, maka kata Rasulullah, Allah akan masukkannya dalam neraka jahanam. Ini kebimbangan ni daripada orang alim ni. Sebab itu mereka tidak menuntut ilmu nak dapat kemuliaan. Bahkan orang jadi alim ni bukan dia plan pun. Orang itu dia sampai usia dia sekian-sekian, orang menggelar dia ulama, dia ataupun tak plan pun. Kita pun tak nak fikir nak dapat Datuk Tan Sri sekarang. Tak nak fikir. Begitu juga ulama, dia pun tak terfikir 30 tahun, 50 tahun selepas dia berkhidmat dengan ilmunya akan dapat gelaran orang yang diberikan gelaran kepadanya sebagai orang alim. Tak plan pun. Hanya dia menuntut ilmu kerana tanggungjawab dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masyarakat mendapat manfaat daripada ilmunya, lalu mengangkatnya dan memberikan kemuliaan. Kemuliaan ni diberikan oleh bukan seorang, ribuan murid. Takkan ribuan murid ni semuanya bodoh belaka nak mengangkat seorang menjadi ulama? Pelik. Kadang-kadang orang mengiktiraf ulama, kita pula kata pandai-pandai dia mengiktiraf diri ulama. Bukan dia. Yang mengiktirafnya ulama ialah muridnya. Yang muridnya bukan seorang, ribuan orang. Kita pelakir tak? Pandai-pandai nak mengaku ulama pula. Jangan kata gitu. Dia pun tak berhajat menuntut ilmu dulu. 20 tahun dulu nak belajar, sampai sekarang dia jadi orang alim. Tak pun tak terlintas. Allah Ta'ala plan semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata pandai-pandai nak marabit dada, mengaku diri ulama. Tak, dia tak mengaku. Masyarakat, orang ramai dan muridnya yang ribuan itu. Takkan ribuan itu orang yang sebodoh sampai ribu orang boleh mengangkat iktiraf seorang itu sebagai alim. Melainkan mereka mendapat manfaat yang baik daripada orang alim itu. Pelik pula kita nak mengatakan marah orang tu dengan debit dada sebagai orang ulama. Tak. Dia tak pernah mengaku, bahkan dia tak merancang untuk jadi demikian. Tidak merancang. Hanya menuntut ilmu kerana tanggungjawab. Hanya menuntut ilmu kerana tuntutan Islam dan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala.
tuntutan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sabda, talabul ilmi faridah. Kita pun, tuan-tuan yang berada di hadapan saya, boleh jadi tuan-tuan pada waktu sekarang sedang menuntut ilmu, mana tahu 20 tahun lagi tuan-tuan juga akan digelar sebagai orang alim. Tak menyangka dengan duduk pada setiap malam ni boleh jadi orang alim, kita tak tahu. Kita tak menyangka. Allah Ta'ala bagi ilmu ni dalam berbagai bentuk, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ilmu dengan hanya kita mendengar nasihat. Ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu dengan khidmat. Ada orang dapat ilmu jadi alim dengan khidmat. Contohnya siapa? Contoh siapa? Abdullah bin Mas'ud yang merupakan khadam Rasulullah. Dia mendapat ilmu Rasulullah kerana dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ialah khadam Nabi. Khadam Rasulullah. Kan orang yang kecil, orang yang kulit hitam, kurus badannya, tetapi dia berkhidmat dengan Rasulullah. Rasulullah nak kopi-kopi, Rasulullah nak air-air. Ha, contoh ialah Rasulullah nak pakai selipar, dia tetap sesuai selipar kat Rasulullah. Rasulullah nak mengajar, siapkan meja. Berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi alim sampai diiktiraf oleh para sahabat. Macam-macam bentuk Allah Taala bagi ilmu. Berbagai bentuk. Ada orang dapat ilmu dengan khidmat, Allah ada orang dapat ilmu dengan dia duduk di pinggir-pinggir kuliah. Ada orang dapat ilmu dengan dia ni berada di samping-samping masyarakat, dia duduk di hujung-hujung tiang. Boleh jadi orang berada di hujung-hujung tu. Ha, dekat kat tiang-tiang tu esok jadi orang alim. Ha. Boleh jadi orang yang kerja pasang mikrofon ni jadi alim betul hari ni. Boleh jadi orang yang tukang tuang ni. Macam-macam tuan-tuan. Berlaku dalam sejarah. Siapa yang berkhidmat dengan ilmu, dia akan dapat manfaat ilmu. Kan? Ada orang dulu mengaji bodoh ya. Dia mengaji tak pandai, cerdik. Dia antara orang yang lemah dalam kelas. Tapi dia hormat gurunya. Sayang kepada gurunya. Akhirnya dia, Allah Ta'ala beri kemuliaan, kefahamannya dalam bidang agamanya. Lalu diangkat. Tak semestinya orang yang alim itu dia dapat ijazah. Sebagai contoh Ustaz Azhar Idrus. Ha. Dia mengaji bukan sebenarnya masuk universiti. Tapi alim. Faqih dalam bidang ilmu fiqah. Mahir dalam ilmu fiqah. Maknanya kepelbagaian sama mana kita berkhidmat dengan ilmu dan berkhidmat dengan orang yang berilmu akan dapat manfaat ilmu. Ini kehebatan aura ilmu. Ha, sebab itu orang yang jadi ulama bukan dirancang daripada awal. Dia pun tak terfikir jadi ulama. Ialah ulama itu diberikan oleh masyarakat. Diberikan oleh muridnya. Diberikan oleh pengikutnya yang mendapat banyak manfaat ilmu daripadanya. Lalu mereka memberikan kemuliaan kepadanya di atas ilmunya itu, manfaat ilmunya, mereka gelar dia sebagai ulama. Lalu kita kata, pandai-pandai dia menabik dada sebagai ulama pula. Tidak, dia tak pernah. Dia tidak mengaku. Itu sifat yang mesti ada pada ulama. Yang ketiganya, kata para ilmuwan, ciri ulama itu ialah mereka sering menyebut wallahu a'lam. Walaupun dalam ilmu dada mereka ini memiliki ilmu yang luas, mengarang kitab yang banyak, tapi masih lagi menyandarkan ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas kebijaksanaan dan kepandaian sendiri. Tetap mensandarkan ilmu daripada Allah. Allah lebih mengetahui. Itu sifat orang alim. Tuan-tuan buka kitab yang lama dulu. Kitab lama-lama tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, tasawuf ke dan sebagainya. Di hujung kitab tersebut mesti dia menyebut wallahu a'lam dalam tulisannya, wallahu a'lam dalam ucapannya, wallahu a'lam. Ini sifat tawadhu, ya, sifat orang alim, sifat yang wajib ada pada orang alim. Bahkan dalam ucapannya, kalau ditanya soalan, ditanya masalah tentang satu perkara, lalu dia menjawab dengan tepat menerusi Al-Quran dan hadis, masih lagi kata wallahu a'lam. Walaupun dia jawab tepat dah. Jawab benar mengikut Al-Quran dan hadis, wallahu a'lam. Ha, kita ni tak boleh. Ha, kita ni kalau sebut saya tak tahu, bodoh. Tak reti tu. Okay. Ulama ni kalau dia sifat dia, kalau orang tanya soalan, dia sebut tak tahu, itulah orang alim sebenarnya. Itu orang alim sebenarnya. Karena dia lebih tahu bahawa yang lebih mengetahui ialah Allah. Ha. Allah yang lebih mengetahui.
kan? Karena dia mengikut jejak langkah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, orang Yahudi pernah buat konspirasi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang berbisik, ahli kitab datang berbisik kepada musyrikin Mekah. Lalu kata, wahai musyrikin Mekah, aku nak bagi poin besar untuk kamu mempelekeh dan merendahkan Muhammad. Yakni kamu tanya soalan yang kami akan bagi tahu kepada kamu. Soalan ni kalau Muhammad jawab, bermakna dia, kamu ni poin besar, kamu nak mempelekeh dia. Tapi kalau dia tak menjawab, tanda dia memang benar seorang rasul. Apa soalan dia? Salah satu soalannya, yas'alunaka 'anil ruh. Tanya mereka, tanya Rasulullah tentang ruh. Orang Yahudi ni tahu, sebab mereka dah membaca kitab-kitab Samawi. Mereka dah mendapat berita-berita khabar-khabar cerita daripada tok nenek moyang mereka tentang sifat-sifat nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Apa dia sifat nabi-nabi dan rasul terdahulu? Iaitu nabi semuanya dan rasul semuanya tak boleh menjawab tentang roh. Tutup mulut. Kalau orang tanya tentang roh, tutup mulut. Tanya tentang roh, tutup mulut. Jangan jawab. Ini sifat nabi-nabi. Kerana bukan hak dia untuk menjawab soalan. Maka poin besar yang diberikan oleh Yahudi ahli kitab kepada musyrikin Mekah untuk tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak tanya engkau tentang roh. Rasulullah tak jawab. Sehingga Rasulullah menunggu berhari-hari untuk mendapat jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala menurun wahyu jawapan dia yang mengecewakan. Bukan mengecewakan Nabi, maksud saya. Jawapan yang bukan jawapan. Iaitu jawapan dia apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab kepada mereka, roh tu urusan Tuhanku. Aku tak jawab. Ha, kalau kita boleh jawab, sedap ah. Ha, kan? Rupanya Allah tak, jangan jawab. Hang kena tutup mulut. Bila Rasulullah tidak menjawab soalan itu, maka benarlah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah beradab. Perkara yang dia tak boleh jawab, dia tak jawab. Itu menunjukkan keilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ketinggian ilmu Rasulullah. Bila satu perkara yang dia tak mampu jawab, tidak menjawabnya. Lalu mendiamkan diri lebih baik dan menyebut Allah yang lebih mengetahui. Ha, kita pula tak suka kalau ulama tak jawab. Ha, trend sekarang ni apa dia tuan-tuan? Saya nak sebut satu trend masyarakat kita. Masyarakat kita ni suka mendengar jawapan yang mereka kehendaki daripada mereka mahu mendengar kebenaran. Trend masyarakat kita, dia suka bila tanya soalan, bila berlaku masalah di kalangan masyarakat, berlaku problem di kalangan, krisis di kalangan masyarakat, masalah tentang hukum fiqah, maka trend masyarakat dia nak jawapan. Jawapan yang mana? Jawapan yang mereka nak, bukan kebenaran. Contohnya, baru ni orang sebar viral dalam Facebook yang memviralkan jawapan Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi, dalam satu temu ramah televisyen Arab. Apabila wartawan itu menanyakan tentang Yusuf Qardawi, tentang hukum hudud, kan? Macam mana pandangan tu Syekh Yusuf Qardawi tentang hukum hudud? Yusuf Qardawi menjawab dengan mukadimahnya, hukum hudud ni perkara yang tak boleh dikesampingkan dengan mukadimah, kita boleh terima, kena wajib melaksanakan. Tapi hukum hudud ini, sekiranya ada problem dalam sebuah negara itu, masyarakat yang hidup bergelandangan, ramai masyarakat yang susah kebeluran, maka boleh ditangguhkan hukum hudud. Orang suka sangat nak jawapan. Dia nak sangat dengar jawapan. Bagi saya setuju pandangan Dr. Qardawi. Dalam konteks, saya memahami bahawa Dr. Qardawi menjawab dalam konteks negara Arab. TV Mesir yang menemu ramah Dr. Qardawi ini, dia jawab dalam konteks negara Arab. Orang Arab Mesir yang hidup bergelandangan, yang menumpang rumah-rumah daripada tanah-tanah perkuburan, 1 juta orang, tuan-tuan. Nah, masyarakat yang menumpang duduk di rumah ni, rumah dia menumpang daripada tanah kubur. Tanah perkuburan banyak ni. Lalu ada macam kubur ni, ada liang-liang lahat yang boleh duduk di bawah dia. Manusia menumpang tanah perkuburan sebagai rumah, 1 juta orang. Itu tak kira lagi gelandangan yang duduk di bawah-bawah flyover, jambatan-jambatan, belum kira lagi. Yang menumpang di rumah-rumah store, yang menjadi
bekerja sebagai penjaga-penjaga bangunan dan rumah-rumah serta ofis-ofis. Walaupun hidup anaknya 7-8 orang, tetap numpang rumah store je, hidup di tepi-tepi pagar dia. Itu Qadawi jawab dalam konteks negara Arab. Kita suka sangat dengar jawapan ni. Sebab itu trend masyarakat, dia suka mendengar jawapan yang mengikut kehendak mereka daripada mendengar kebenaran. Dr. Qadawi, kalau dia mari tanya dalam TV Malaysia tentang hukum wuduk, nasihat dia akan suruh laksanakan sebagaimana Brunei buat serta-merta. Itu trend kita. Trend kita begitu. Kita tak mau dengar kebenaran. Nak apa? Nak dengar jawapan apa yang kita nak. Apa yang nafsu kita nak. Apa yang kita nak jawapan, itulah yang kita nak. Yang kita nak dengar. Daripada kita nak mendengar kebenaran itu sendiri. Ni yang kita bimbang tren masyarakat. Sebab itu kadang-kadang kita memilih sebahagian daripada para ilmuwan, ulama yang cakap, mari pandangan ikut selera kita, kita akan jaga dia. Adapun ada ulama yang cakap sikit, berbeza sikit, maka tolak dia. Ini sikap yang salah. Sebab apa? Sebab masyarakat lebih suka mendengar pandangan mengikut kehendak mereka daripada pandangan yang benar. Ulama bagi pandangan, kalau ada perbezaan pandangan bukan mesti kita menolak pandangan yang lain. Khilaf ummati rahmah. La tashtami'u ummati ala dhalalah. Itu juga para ulama yang berkumpul, beramai-ramai bersepakat dalam satu perkara. Rasulullah tetapkan dalam satu hadis, Rasulullah kata, la tashtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, dalam hadis ini ulama tafsirkan, umatku yang disebut oleh Rasulullah itu ialah ulama. Kata Rasulullah, umatku, para ulama'ku, kata Rasulullah, tidak akan berkumpul dan bersepakat dalam perkara yang sesat. Jadi ramai-ramai para ulama' berkumpul, dia tidak akan berkumpul. Ramai ulama' itu tidak akan berkumpul dalam satu perkara yang sesat. Semuanya akan berfikir, insyaAllah, kebiasaannya berkumpul dan ramai-ramai itu akan menghasilkan satu natijah yang baik. Kerana mustahil daripada ramai ulama, takkan semuanya ratusan ribuan ulama berkumpul dalam perkara semuanya nak cakap perkara yang mungkar dan jahat, melainkan kebaikan sahaja, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab itu sifat ulama ialah sentiasa menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Taala berikan kefahaman mereka, kefakihan mereka, kealiman mereka, mendalami mereka dalam urusan agama, dalam urusan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempatnya, ciri-ciri yang disebut oleh para ilmuwan tentang ulama ini, yaitu ulama ini tidak menjadikan ilmunya untuk mendekatkan dunia dan menjauhkan orang yang susah dan fakir. Ulama tidak akan menjadikan ilmunya itu semata-mata untuk dia mendapatkan dunia dan mendekatkan diri dunia, dengan dunia. Bukan ciri ulama. Sekiranya mereka menjadikan dunia itu matlamat hidup mereka, melainkan mereka mengharapkan akhirat. Begitu juga mereka menyampaikan ilmu kepada kita. Mereka menasihat kepada kita pagi, petang, siang dan malam, mengingatkan kita. Menghabiskan masa mereka untuk menyampaikan ilmu semata-mata nak mengajak kita untuk menang di akhirat, bukan dunia sahaja. Kejayaan di akhirat. Okay. Ini kelebihan ulama yang ada dalam hidup kita. Dia bukan hanya nak suruh kita berjaya dalam hal dunia, penting berjaya dalam hal akhirat. Okay. Bimbingan mereka bukan bawa sekat dunia, bimbing kita sampai ke akhirat. Dia pimpin tangan kita, dia pastikan sembahyang kita betul, doa kita diterima oleh Allah. Tuan-tuan, dia ingat kita macam mana doa kita nak diterima oleh Allah. Dia beritahu cirinya. Dia beritahu kita macam mana sembahyang nak jadi kita sembahyang yang betul, yang merupakan tiang kepada agama. Dia beritahu kepada kita. Ya, akhirnya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bukan hanya kejayaan dunia yang kita capai, akhirat kita dapat juga. Ini matlamat dia ialah akhirat. Kemudian ulama itu mestilah beramal dengan ilmunya. Sudah pasti. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ulama sentiasa takut dan alert akan ayat ini. Karena ia menjurus kepada orang yang memiliki ilmu. Dia menjurus kepada orang yang sentiasa bercakap tentang kebenaran. Maka orang yang bercakap tentang kebenaran, mestilah dialah yang menegakkan kebenaran. Dialah yang mendepani kebenaran. Bahkan dialah yang menjadi benteng untuk mempertahankan kebenaran. Karena Allah Ta'ala amat murka bagi orang yang berkata-kata tetapi tidak melaksanakan ilmunya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menggertak, Rasulullah mengancam kepada orang yang alim.
Inna ashaddan nas yaumal azaban yaumal qiyamah al-alim la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut sesungguhnya azab yang paling pedih yang akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia pada hari kiamat ialah orang alim yang Allah tak memberikan manfaat di atas ilmunya. Maknanya ilmunya tak dapat dimanfaatkan oleh orang. Ini yang paling takut oleh orang alim. Di atas banyak gertaan, ancaman daripada Al-Quran dan hadis Nabi, mereka sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hal ini. Tidak nafikan. Ada juga alim yang Allah Ta'ala tak jadikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diingatkan dalam hadis disebut oleh Imam Ghazali, ada ulama al-amilin, ada ulama usuk. Tidak nafikan. Tidak nafikan. Ada ulama yang jahat, ada ulama yang beramal dengan ilmunya. Adapun ulama yang beramal dengan ilmunya, maka berdampinganlah kita dengan mereka. Adapun ulama usuk, maka jauhilah kita daripada mereka. Sebab itulah manusia dalam konteks ilmu ni ada empat jenis. Satu, orang yang jahil yang mengetahui akan kejahilannya, maka orang ni kita kena berdampingan dengan dia. Orang yang jahil tapi dia tahu, dan dalam keadaan dia tahu menyedari bahawa dia jahil, kita kena berdampingan dengan dia. Ada orang jahil yang tidak mengenali dan mengetahui dia jahil. Ini kita kena mengingat dia selalu. Kena bagi nasihat dia, kena advice dia. Ni amu ni jahil, mu tak tahu ni. Tetap kita kena ingatkan dia. Ada orang alim yang tak menyedari tanggungjawab dia sebagai orang alim. Allah Ta'ala bagi ilmu tapi dia tak sedar tanggungjawab dia. Orang kata, ulama kata apa? Jauhilah kamu daripadanya. Ada orang yang diberikan Allah ilmu dan menyedari akan tanggungjawabnya, maka hendaklah kamu berdampingan dengan dia. Siapa yang berdampingan dengan ulama atau penguasa sekalipun, sentiasa akan mendapat manfaat kebaikan insya-Allah. Ciri ulama yang seterusnya kata para ilmuwan, iaitu ulama yang benar itu apabila disoal kepadanya perkara dan isu yang provokasi, ia akan menimbulkan fitnah dari kalangan orang mukmin, maka ia akan minta itu dielak supaya soalan itu ditanya kepada orang yang lain yang lebih tahu daripadanya. Tu ulama ni dia tak suka orang, dia tak suka kalau ilmunya mengelirukan orang. Dia suka memberi penjelasan, sifat dia. Sifat dia membawa penjelasan, membawa keterangan kepada masyarakat, bukan membawa kekeliruan. Sebab itu dicerita dalam sebuah kitab, ada seorang guru ni, seorang tuan guru, diceritakan dalam satu kitab. Ada seorang tuan guru, satu hari dia mengajar, dia duduk mengajar anak murid dia, mengajar murid dia. Sampai satu malam, waktu time dia mengajar, tengok-tengok masuk bab yang baru dalam kitab tersebut. Dia kena mengajar bab yang baru. Yang bab yang baru ni begitu complicated, tak boleh dia ajar sewenang-wenang dan sebarangan orang. Lalu dia tengok murid yang datang pada malam tu lebih ramai daripada biasa. Ada murid-murid yang tak pernah datang hadir kuliah-kuliah sebelum ni datang pada malam tersebut. Mungkin ada ziarah sekolah-sekolah mana akan mari. Orang kampung luar akan mari kuliah malam tu, kebetulan mari. Jadi ramai pada malam tu daripada murid-murid yang rutin mengikut kuliah dia. Lalu dia tengok ramai murid-murid yang luar datang, lalu dia skip tajuk tersebut, dia masuk tajuk yang lain. Dia skip tajuk tu. Habis mengajar, murid dia tanya, wahai tuan guru, kenapa tuan guru tidak menyambung tajuk yang sepatutnya kita sambung pada malam ini? Kata tuan guru itu sebut, dia kata, kalau aku mengajar tajuk itu, yang mana hadirnya kita hadir kuliah pada malam ini, ramai di kalangan bukan murid-murid yang mengikuti kuliah kita sebelumnya, akan menyebabkan mereka keliru kalau kita dibincangkan tajuk itu. Maka aku masuk tajuk yang baru, supaya tidak mengelirukan orang. Ini adab, ini akhlak orang alim. Sebab itu, para ilmu nak nasihat, kita nak nasihat para ilmu, para ulama, para ustaz. Kadang-kadang jangan bangkitkan isu-isu yang menyebabkan orang keliru. Kita suka bagi bawa isu-isu yang sudah dibincangkan ratusan tahun. Semata-mata kita menceritakan balik, kononnya kita lebih mengetahui daripada orang tak tahu. Ya, akhirnya orang keliru dan bertelagah. Akhirnya orang serabut dengan perbincangan yang kita bawa. Itu bukan sifat orang yang alim yang sebenarnya. Kerana orang alim ialah memberikan penjelasan. Orang alim ialah membawa satu mesej daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddadin, jangan kamu payahkan dalam urusan agama kamu. Ini konsepnya. Kita jangan payahkan. Rasulullah pernah didatangi
oleh dua orang dalam hidup, dalam oleh dua orang manusia. Satu manusia datang daripada Arab Badawi. Satu jenis manusia Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab duduk tengah padang pasir. Dia nak datang jumpa Nabi ni, dia kena merantasi gurun Sahara yang jauh, berkali-kali dia berkampung di tengah padang pasir baru sampai ke kota Madinah nak tanya satu soalan kepada Rasulullah. Begitu payah. Satu jenis seorang lagi datang jumpa tanya soalan Nabi ialah sahabat. Sahabat yang selalu datang kuliah-kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua orang ni tanya soalan yang sama. Dua-dua orang ni tanya soalan yang sama. Apa dia? Badawi kata, "Ya Rasulullah." Orang Badawi ni tanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku perlu buat supaya aku ni ahli syurga?" Nabi kata, "Kamu jangan syirikkan Allah, kamu masuk syurga. Cukup." Maksudnya Nabi tak bagi banyak banyak detail, banyak kerja dia kena buat. Nabi tak bagi banyak. Kata, "Han, jangan syirikkan Allah ya, syurga." Adapun sahabat tanya soalan sama, "Ya Rasulullah, apa perlu saya buat untuk saya jadi ahli syurga?" Rasulullah kata, "Hang, jangan syirik kepada Allah. Hang kena sembahyang lima waktu. Hang kena gini-gini. Hang kena ni. Hang kena jaga halal haram." Banyak benda. Kenapa? Pasal had ni dia jumpa Rasulullah lalu. Maka Rasulullah bagi banyak sikit. Yang ni nak jumpa Rasulullah, jangan payahkan dia. Dia nak jumpa Rasulullah punya jauh. Itu cara Rasulullah SAW. Rasulullah bezakan jawapan. Tengok orang yang tanya. Soalan yang sama. Tapi jawapan Rasulullah, dua keadaan yang berbeza. Waktu orang yang hak payah duk payah jarang kali ikut kuliah nak jumpa Nabi sekali aja. Jangan beratkan dia dengan banyak benda. Orang yang payah nak nulis, payah nak membaca, cukup dengan dia dapat satu nasihat, pegang satu perkara, jangan syirikkan Allah, kamu masuk syurga. Rasulullah tak kata, bukan maksudnya tak payah sembahyang dah, Rasulullah tak pesan. Rasulullah kata sembahyang tu memang tanggungjawab dah. Tak, Rasulullah kata tak, syarat yang banyak. Tapi dia kata, jangan mensyirikkan Allah, ialah kamu akan masuk syurga. Adapun sahabat tanya, jaga halal haram, jangan berzina, jangan berjudi, jangan ni, jangan ni, Rasulullah kata, kamu akan syurga. Maknanya banyak syarat bagi orang yang selalu mendampingkan Rasulullah ni, Rasulullah tak syarat yang banyak. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi. Jadi ada kalanya kadang-kadang para ilmuwan, dia suka bangkitkan isu-isu orang hak dikeliru. Kerana supaya orang tahu bahawa dia mengetahui perkara yang orang lain tak tahu. Ini ciri ulama' tidak bukan sifatnya begitu. Sebab ulama ialah dia bawakan keterangan dan penjelasan dan bawa mesej, melaksanakan mesej yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddadin wa man yusaddadina ghalabah. Jangan kamu memberatkan diri kamu dalam urusan agama kamu. Barang siapa yang memberatkan dirinya dalam urusan agamanya, ghalabah, dia akan ditewaskan oleh agamanya. Jadi kita dalam masyarakat kita jangan memberatkan. Bahkan kita bercakap dalam masyarakat kita mengikut kadar akal mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakaplah, khutbahlah, berucaplah di kalangan manusia dengan kadar akal mereka. Kan? Sebab itu Tuan Guru ni Aziz, boleh diterima ucapan kuliah dia kerana bahasanya mudah. Bahasanya mudah. Satu umpamaan yang mudah, kiasan yang mudah untuk dipahami. Dia nak terang tentang sekular. Kalau kita baca perkataan sekular, bincang dengan sekular dalam buku-buku ilmiah, kita tak faham tuan. Tapi dengar Tok Guru ni Aziz menyebut perkataan sekular, memahamkan kita dengan sekular, mudah aja. Politik suku, agama suku. Ah, tu sekular. Kalau kita baca sekular dalam kitab buku buku ilmiah, pening kepala. Dia panjang lebar punya, dia punya definition dia. Definisi dia panjang lebar, bermuka-muka baru nak faham perkataan sekular. So guru kata apa? Sekular tu apa? Politik suku, agama suku. Sekular tu. Senang lah. Itu sebab itulah orang boleh menerima ilmu. Kaedah yang mudah. Kaedah yang mudah. Khatibun nas ala qadri uqulihi. Jangan kita bawa perkara-perkara yang berat dalam masyarakat kita. Cukup dengan mereka memahami urusan agama mereka dan menjaga hukum-hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengelirukan. Itu bukan sifat orang yang alim. Kemudian di antara ciri orang alim itu, ulama itu tidak akan bertengkar dan memperbodohkan orang lain. Sifat ulama, dia tidak akan bertengkar dan memperbodoh orang lain dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ulama, dia tidak akan melakukan suatu perkara melainkan memberikan manfaat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal dia memperjuangkan agama Allah, mesti dia pertahankan dengan tegas. Dalam keadaan yang boleh dia perkara furuk, perkara yang boleh dia berkompromi, dia akan berkompromi sama mana tidak menjejaskan agama syariat Allah
subhanahu wa ta'ala. Ini mesti jelas. Dan dia tidak memperbodohkan orang lain sifat ulama. Kemudian antara lain ialah para ulama itu sentiasa mengajar orang lain kepada Tuhannya dan memperingatkan mereka bagi mereka yang sentiasa lupa, mengajar mereka yang jahil dan meletakkan hikmah kepada ahlinya. Itu sifat ulama, iaitu mengajak, sentiasa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat Allah, Allah Taala sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada perkataan, tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Allah. Pesan Allah maknanya kita nak cakap nasihat manusia tentang dunia pun mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengajak manusia tentang akhirat pun tetap tentulah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak saja kepada Allah. Tidak mengajak manusia kepada nak mengejar dunia, tidak mengajak manusia kepada nak mengejar pangkat, tidak mengajak manusia kepada nak mengejar kemuliaan dan penghormatan, tapi mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang alim yang disenaraikan. Banyak lagi sebenarnya ciri-ciri para ulama itu sebagaimana yang disenaraikan oleh para ilmuwan kepada kita untuk kita mengenali siapa mereka. Mudah-mudahan kita jatuh kasih sayang dan cinta kita kepada orang alim dan para ulama sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan kasih kita kepada Nabi apabila kita kasih dan cinta kita kepada ulama insya-Allah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan diberkati dan dimanfaatkan ilmu kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan untuk akhirnya saya nak maklumkan ada sahabat saya bawa kitab untuk diwakafkan di Sabah dan Sarawak, iaitu kitab buku solat. Kan kita sambung lagi. Hari itu kita berhenti sekejap, kita buat wakaf Al-Quran untuk banjir. Kali ini kita sambung balik wakaf buku Mari Belajar Salat untuk Sabah dan Sarawak. Di tuan-tuan yang berminat berhajat, bolehlah berurusan mewakafkan buku Mari Belajar Salat untuk mu'allaf, untuk saudara baru dan untuk saudara muslim kita di Sabah Sarawak. Harga dua set buku tersebut, dua naskah tu ialah RM30. Dan boleh tulis hajat tuan-tuan tu, wakaf kepada niat, kepada arwah ke, kepada siapa-siapa ke, boleh tulis itu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.